Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin Ngistrenan PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman Minangka Sekretaris Daerah Jawa Barat pada Senin 7 April 2024 di Gedung Sate Kota Bandung. Bey Mahmudin pepejeh ka Herman Suyatman sagancangna digawe ngahangkeutkeun pamangunan di Sakuliah Jawa Barat. Prak-prakan Istrenan PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman selaku Sekretaris Daerah Jawa Barat dikokolakeun di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung poe Senin 7 April 2024. Dina eta istrenan, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin miharep Herman Suyatman langsung digawe turta sayaga jero 24 jam sapoe sarta 7 poe saminggu keur ngahangkeutkeun pamangunan di Jawa Barat. Sabeberapa pancen anu kudu sagancangna dipigawe diantarana ngaronjatkeun kualitas pangladen publik, ngurangan jumlah stunting, ngurangan kamiskinan, ngurangan jumlah anu ngaraligeuh, ngokolakeun pamangpaatan transportasi publik, ngajaga inflasi, turta mitigasi bencana. Bey miharep Herman ngahangkeutkeun aplikasi Sapa Warga sarta dipahing nyieun aplikasi anyar anu matak masyarakat baluweung. Sajroning itu Herman Suyatman ngeceskeun dirina bakal sagancangna konsolidasi jeung sakumna perangkat daerah di Jawa Barat keur memeres pancena. Sawatara pancen anu bakal diakselerasi nyaeta pembangunan BRT sarta LRT Bandung Raya, TPAS Legok Nangka, tepi ka memenah Cekungan Bandung. Ari pancena salaku PJ Bupati Sumedang anu tacan pungkas, dirina miharep PJ Sekda Sumedang jeung rengrenganana mancen samemeh aya panunjukan ti PJ Gubernur turta Kemendagri keur PJ Bupati Sumedang anu anyar. Apa yang akan saya lakukan? Tentu yang pertama sesuai dengan direktif arahan dari Pak Gubernur pada saat pelantikan barusan. Jelas dan tegas Pak Gubernur meminta saya bertugas 7 hari 24 jam ya untuk kepentingan Jawa Barat. Tentu dengan catatan harus bahu-membahu, harus kolaborasi ya berbasis sabilungan dengan semua komponen termasuk dengan teman-teman media. Maka saya akan konsolidasi dengan keluarga besar Sekda, demikian juga dengan semua perangkat daerah. Dan kami ingin memastikan bahwa kita bahagia menjadi teamwork di Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Herman Suyatman jadi Sekda Jawa Barat satu tas ngaliwatan proses lelang jabatan salilasa beberapa bulan. Eta istrenan teh lianti diluhan ku pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kabupaten Sumedang, oge diluhan ku Raja Karaton Sumedang Larang. Budi Hartati, Bandung TV.